Merdeka! 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 Pemecatan secara paksa yang dilakukan Kepala Desa Asam Jawa terhadap 6 Kepala Dusun dan 7 RT berbuntut panjang. Tak terima dengan pemecatan tersebut, puluhan kepala dusun, RT dan warga setempat menggelar demo besar-besaran di kantor desa setempat Selasa 18 Juni 2019. Mereka keberatan dengan pemecatan yang dilakukan Ali Borkat Hasibuan yang saat ini menjabat Kepala Dusun Asam Jawa. Warga menilai pemecatan 6 kadus dan 7 RT tersebut tidak sesuai aturan dan terlalu politis jika pemecatan tersebut lantaran istri sang kadus gagal duduk di kursi dewan. Usai menggelar demo di kantor desa Asam Jawa, warga pun kembali melanjutkan demo ke kantor DPRD Kabupaten Labuan Batu Selatan. Di gedung rakyat tersebut, warga meminta Ali Borkat Hasibuan dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Asam Jawa. Kita meminta Bapak Borkat Hasibuan, jika terbukti melakukan beberapa tindak pidana, maka silakan diperiksa atau mengundurkan diri sebagai kepala desa dari Asam Jawa. Tapi kita minta dalam minggu ini juga kita harus melaksanakan RDP. Apakah Bapak Ibu setuju? Sekali lagi saya tanya, apakah Bapak Ibu setuju untuk minggu ini kita laksanakan RDP? Laporan hasil pemeriksaan. Jadi bukan hanya bukan saja masalah di sini kepala desa. Banyak kepala desa ini yang sudah menjadi masalah. Dan mudah-mudahan mohon kepada LSM, media dan lain-lain sekalian, tolong turun ke bawah. Itulah hak kita untuk masyarakat Labuan Batu Medan ini. Dari Labuan Batu Kota Medan, Hairul Sipahutar, laporkan untuk TV Indonesia. Kami pertama, terima kasih sudah menjadi saya yang pertama.